Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, beberapa hari yang lalu ada yang nanya ke Pak Pet. Pak Pet, saya baru ngadopsi Musang berusia 2 minggu. Tapi kok suka gigit ya? Nah, ini dia guys yang Pak Pet heran guys. Musang 2 minggu katanya suka gigit. Waduh, ini fix ketipu sama seller-seller tidak bertanggung jawab guys ya. Jadi, di video kali ini kita bakalan ngebahas seperti apa sih Musang yang berusia 2 minggu itu? Karena kebetulan sekarang Baby Molly sudah berusia 15 hari, guys. Jadi buat teman-teman yang pengen tahu, ikutin video ini sampai akhir, jangan di-skip. Oke, guys. Di sini Pak Pet sudah bareng Baby Molly, trio bocil seperti biasa ya. Kita sekarang ngontennya bareng mereka bertiga dan di sini Pak Pet juga sudah bawa penggaris, guys. Jadi Pak Pet sekarang mau ngukur kira-kira Baby Musang berusia 2 minggu itu panjang badannya berapa, lebar badannya berapa, guys. Soalnya karena itu langsung aja kita ambil salah satu musangnya, yaitu si Musang Mozaik, guys. Ini dia. Nah, Baby Molly ini berusia 15 hari ya, bisa dibilang 2 mingguan, setengah bulan ya. Dan sekarang kita langsung aja kita taruh di sini biar lebih jelas ya. Dan kita bakalan langsung ukur aja panjang badannya, guys. Oke. Di sini Pak Pet sudah punya penggaris dan kita taruh Baby Molly-nya di sini. Kita langsung ukur panjangnya. Nah, untuk bayi musang berusia 2 minggu, itu panjang badannya sekitar 29 sampai 30 cm, guys. Nih, bisa kalian lihat sendiri di sini ya. Panjangnya sekitar 29 sampai 30 cm. Sedangkan untuk lebar badannya, kita ambil yang paling lebar yaitu bagian perutnya ya. Nah, bagian perutnya di sini lebarnya sekitar 5 sampai 6 cm, tergantung dia udah ngedot apa belum, guys. Mungkin kalau belum ngedot itu 5, kalau udah ngedot nanti bisa sampai 5 lebih atau bahkan 6 cm, guys ya. Nah, jadi untuk bayi musang berusia 2 minggu seperti Baby Molly ini, panjang badannya sekitar 29 sampai 30 dan lebar badannya itu sekitar 5 sampai 6 cm, guys. Nah, ini bisa kalian jadikan patokan, guys ya. Dan sekarang kita bakalan cek yang lainnya juga, guys. Baby Molly yang lain ya, yaitu Baby Lomoza dan Baby Dagu Putih ekor putihnya, guys. Kita keluarkan di sini ya. Kita bakalan lihat apakah mereka memiliki panjang badan dan lebar badan yang sama, guys. Dan ini mereka berdua kita langsung ukur aja, guys. Yang pertama yaitu Baby Lomoza ya. Kita lihat di sini panjang badannya ternyata sama, guys ya. Antara 29 ke 30 cm, guys. Sedangkan lebar badannya kita langsung ukur juga di sini, guys. Lebar badannya kita ambil perutnya yang paling lebar yaitu sekitar 5 sampai 6. Wah, ternyata ya mereka berdua sama, guys. Panjangnya mirip-mirip cuman berbeda beberapa mili saja, guys. Dan kita ambil yang ketiga yaitu Baby Dagu Putih ekor putih, guys. Kita langsung cek aja panjangnya. Nah, ternyata sama juga ya, sekitar 29 sampai 30 cm, guys. Kemudian dari lebar badannya kita ambil perutnya juga di sini, guys. Ada sekitar 5, guys ya, hampir 6. Nah, itu artinya mereka bertiga ukuran badannya mirip atau hampir sama, guys ya. Dan ini bisa kalian jadikan patokan ketika kalian itu ngadopsi baby musang. Meskipun Pak Pet berulang kali tidak menyarankan kalian untuk ngadopsi musang yang berusia di bawah 1 bulan, guys ya. Tetapi akan tetapi hanya pengecualian jika kasus-kasus yang terpaksa, misalnya kayak Pak Pet ini, induknya mati sehingga baby musang ini dirawat sendiri oleh manusia, guys. Nah, itu bisa kalian adopsi ya. Mungkin kalian ingin membantu breedernya untuk membantu merawatkan, itu nggak masalah, guys. Jadi, untuk musang berusia 2 mingguan, itu panjang badannya sekitar 29 sampai 30 sentian, dan untuk lebar badannya sekitar 5 sampai 6 cm, guys. Terus kalau misalnya ada yang bilang, Pak Pet, tapi kan kalau dipelihara manusia beda dengan dipelihara induknya. Kalau dipelihara induknya itu kan biasanya lebih gemuk. Iya, memang itu betul banget, guys. Jadi, untuk musang yang dipelihara induknya, pasti nggak, Pak Pet sangat tidak menyarankan untuk kalian adopsi. Kenapa? Karena ya ada induknya, guys. Ngapain kalian adopsi? Mending biarin aja nyusu induknya dulu sampai nanti berusia minimal 1 bulan ya. Kenapa? Supaya baby musang kalian itu sistem imunnya itu sudah kuat, guys. Jadi ketika di sapi berusia 1 bulanan, musang baby tersebut tidak gampang sakit, tidak sakit-sakitan lah ya. Pokoknya jadi tidak rawan mati, guys, nanti akhirnya gitu ya. Kemudian kita bahas yang tadi, yang katanya baby berusia 2 minggu suka gigit ya nih, Pak Pet kasih tahu ke kalian, guys. Sekarang kita lihat dulu dari baby mozaiknya, guys ya. Kita lihat giginya, guys ya. Tuh,
Baby musang berusia 2 minggu itu belum ada giginya sama sekali nih. Bisa kalian lihat di sini guys tuh. Belum ada ya, pokoknya masih ompong guys. Kita coba cek yang lainnya ya. Siapa tahu ini perkembangannya lambat guys ya. Tuh bisa kalian lihat. 2 minggu itu belum ada giginya guys tuh. Kita lihat yang satunya juga ya. Nah, ini dia yang satunya juga belum ada giginya guys gitu. Jadi kalau kalian mau ngadopsi musang usia di bawah 1 bulan atau 2 mingguan seperti mereka bertiga dan ternyata giginya udah panjang-panjang atau malah sudah bisa gigit, fix itu seller tidak bertanggung jawab dan suka tipu-tipu guys ya. Sekali lagi, baby musang berusia 2 minggu belum ada giginya ya. Giginya aja belum ada, apalagi mau gigit guys ya. Terus umur berapa dong Pak Pet baby musang itu punya gigi? Nah, makanya kalian wajib ikutin terus Pak Pet channel. Caranya cukup dengan subscribe ya. Gratis, tidak dipungut biaya apapun. Kalian bisa tahu perkembangan baby musang itu usianya seperti apa, kondisinya seperti apa, badannya seperti apa, giginya seperti apa, karakternya seperti apa. Kalian bisa ikutin terus Pak Pet channel supaya kalian tidak tertipu dengan seller-seller musang tidak bertanggung jawab. Guys. Sekali lagi, kalau kalian pengen ngadopsi musang, adopsilah dari hasil penangkaran atau breeder-breeder yang bertanggung jawab, guys. Yang terpercaya pokoknya ya. Kalau kalian nggak yakin dengan breeder yang lain, kalian bisa adopsi di kandang breeding Pak Pet. Linknya nanti Pak Pet taruh di deskripsi video. Oke, guys. Mungkin itu dulu update kita kali ini ya tentang musang berusia 2 minggu. Nih, alhamdulillah baby Molly sehat walafiat. Jadi sekali lagi, kalau kalian tidak mau ketinggalan perkembangan dari mereka bertiga, subscribe. Oke guys, dan sampai jumpa di video kita yang berikutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.